Hai guys, ini saya terima barang lagi nih, belanja di Shopee, yaitu barang impulse seller atau alat pres perekat plastik yang panjangnya 20 cm. Kemudian karena ini ada paket hemat, ditambahkan juga ini ada lakban fragil, jangan dibanting atau mudah pecah. Kemudian juga lakban bening. Ini biar satu paket dan harganya murah. Ini berat segini, ini hanya 1 kilo hitungannya nih ya. Ini di Shopee menggunakan jasa kiriman JNT. Ini kondisinya masih utuh dan kita akan lakukan unboxing. Sebagai persyaratan dari penjual minta di unboxing pada waktu terima, tapi ini kondisinya nih ada yang tidak bagus atau sobek untuk packingannya. Oke, lanjut kita akan unboxing. Oke. Tuh, packingannya. Ini barangnya. Ini produk tambahannya supaya bisa hemat. Nah, ini barang tambahan. Ini lakban untuk yang anti banting. Ini yang tulisannya merah, ininya putih. Kemudian ini lakban bening. Oke. Sesuai dengan yang barang yang dibeli. Kemudian ini utamanya saya beli ini untuk buat packing. Jadi nanti buat merekatkan plastik ya, untuk packing plastik. Kondisinya kebuka. Dan ini barangnya. Sudah mangap duluan. Nah, ini barang ini dikasih bonusnya. Bonus untuk filamennya dan untuk yang bantalannya nih di sini. Oke. Kondisinya tidak cacat. Ini apa nih? Kartu garansi. Kemudian ini manual book dalam bahasa Indonesia. Ini mereknya Piolin plastic sealer. Dayanya 300 watt, tegangannya 220 volt 50 sampai 60 hertz. Cara pemakaian, hubungkan sealer ke sumber listrik. Tidak mengkonsumsi daya kecuali tekan gagang untuk menyegel. Ini begini berarti baru makan listrik ya. Untuk menyegel, atur suhu temperatur berdasarkan ketebalan plastik. Ini nih. Ini posisi 1. 1, posisi 2. Posisi 3, posisi 4. Ini kalau semakin tinggi berarti kondisinya plastiknya makin tebal. Ya. Ini sekitar 200 ampere ya. Sampai 8, ini yang paling panas. Ini merah itu artinya yang paling panas. Ya. Ketebalan plastiknya lebih tebal. Oke. Kita nanti akan lakukan percobaan. Jadi pada waktu ditekan ini ya memakai daya listrik, kalau tidak ditekan ini tidak menggunakan listrik ya, tidak. Ini begini yang langsung menyedot daya banyak. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan praktek. Oke guys, kita akan lanjutkan dengan praktek mengelem plastik ya. Mengelem plastik ini sudah ready listriknya, kita colokkan. Oke, kita akan melakukan pengeleman ya. Coba ya, ini kita akan coba.
Nih, saat ditekan nyala ya. Nih. Ini cuma 2, ini kasih 3 coba. 3. Oke. Okay. Oh. Kalau kita bikin double, tebel ya, coba. Oke. Okay. Oke, okay. Ini udah ngelem ya. Raket tuh. Oke. Okay. Tebel 4 jadinya. 2 kali tekuk berarti 4 ya. Oke. Okay. Kuat ya, hasilnya bagus nih. Oke. Ini plastiknya ya. Kita coba. Ini plastik yang lebih tebal misalnya ya. Ini plastik yang lebih tebal lagi. Oke. Oh, udah langsung mati. Jadi kalau udah mati bisa diangkat ya. Oke okay ya guys, hasilnya bagus guys. Rapet dan hasil ini rapi. Ya, ini tidak apa namanya? Tidak rusak plastiknya. Dan ini hanya cukup dengan angka 3 di posisi angka 3. Ini hasilnya sudah bagus. Gitu aja guys, semoga bermanfaat.